Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Roti Kaya, bekas istri Dafarhan Dabuka Tudung. Lama tak dengar cerita mengenai bekas istri pendakwa bebas Dafarhan, yaitu Irin atau sebenarnya Nurul Rainul Naim Muhammad Razdi. Walau sudah pun berpisah dengan pendakwa itu pada April 2020, namun kisah wanita yang ke-19 itu tetap menjadi perhatian ramai. Baru-baru ini perkongsian Irin memberi perhatian ramai apabila muat naik foto berada di Tawau Sabah memaparkan dirinya tidak lagi bertudung. Seperti sudah dijangka di ruangan komen, rata-rata netizen mempersoalkan tindakannya itu serta mahukan kepastian mengapa dia tidak lagi bertudung. Di ruangan komen, Irin berkata dia tidak membuka tudung sepenuhnya. Ujurnya dia tidak pernah melupakan tanggung jawabnya sebagai umat Islam seperti menunaikan sholat. Biarpun ramai mengecamnya, namun ada segelintir netizen mengatakan kata-kata semangat buat Irin serta berharap dia akan bertudung semula.